kemerdekaan itu adalah hak ya apa segala bangsa. Kemerdekaan itu menurut saya itu Indonesia yang telah bebas dari penjajahan negara lain atau negara asing. Merdeka itu kalau sudah tidak ada korupsi. Kita sudah merdeka, belum semua merdeka. Kenapa? Indonesia sudah merdeka. Memang belum merdeka. Muslim. Ya, ya. Sepenuhnya merdeka. Pertama, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung rakyat. Yang kedua, perbajakan perfilman. Yang ketiga, dengan gampangnya turis asing masuk Indonesia dengan bebas. Jadi kita belum merasain Indonesia itu merdekanya belum dengan sempurna. Belum sampai sekarang kita rasakan. Karena masih ada pejabat yang korupsi dan mengambil uang rakyat demi kepentingan sendiri, dan banyak masyarakat yang terlalu membuang sampah sembarangan. Okay. Cita-cita rakyat pengen makmur loh Jinawi, hanya rakyat ini sebatas mau, belum ada ketentuan yang stabil gitu. Karena udah merdeka, saya udah nggak kerja sama lagi. Masih ada koruptor, masih ada kayak pengiriman barang terlarang, terus kayak ada kasus penjahat, pembegalan, dan mungkin cuma itu aja. Oke. Sudah 70 tahun, tapi masih banyak pelajar yang sering tawuran. Dan juga banyak masyarakat yang membuang sampah di kali, seperti contohnya di sungai Kali Juru.